cabe rawit. Cabe rawit, terus? Terus cabe keriting. Berarti ini di blender ya, Kang? Iya, di blender. Bisa terus, sampai lembut segini ya, Kang? Iya. Nah, terus? Ada sausnya juga, ada. Apa? Saus. Oh, campuran saus. Iya, ada sausnya. Terus? Ini kerupuk sale tote. Kasih air hangat apa gimana, Kang? Iya, kasih air hangat. Jadi air panas sama air adem, terus direndam kerupuknya. Ini kalau rendemnya berapa lama, Kang? Antara 15 menitan. Oh, cukup lama ya, Kang ya? Iya. Kalau untuk ini kuah apa sih, Kang? Ini maaf ya, Kang. Bumbu rahasianya. Oh. Iya. Ini bumbu seblaknya. Telur. Cukup telur ya? Iya, cukup telur. Berarti ini seblak goreng ya, Kang ya? Iya, seblak goreng. Ini habis telur dijeblok tuh, terus langkah selanjutnya apa, Kang? Di sini sayur. Oh, kasih sayur. Iya. Sayur. Untuk sayurnya pakai sayur apa, Kang? Sayurnya sayur sawi. Oh, sawi ya? Iya, satu genggam. Satu genggam tangan? Iya, itu satu porsinya. Oh, satu porsi buat ini. Iya. Terus nyalain api lagi. Pokoknya setiap pergantian itu bahan matiin dulu. Oh, kenapa ya. Kenapa harus gitu, Kang? Ya enggak itu sih. Kosong, enggak kosong. Iya. Terus ini kerupuk. Oh, kasih kerupuk. Iya. Ini takarannya gimana? Segini. Oh, segitu ya. Ini satu porsi ya, Kang? Iya, satu porsi. Terus makaroni. Makaroni? Iya, makaroni. Ini. Lalu nyalakan api. Kenapa apinya harus besar, Kang? Biar merata. Sayur gini baru masuk bumbu. Oh, bumbu ya, bumbu kuah tadi yang rahasia ya, Kang ya? Iya, ini bumbu rahasianya. Nih, bumbu rahasianya ada di sini ya, teman-teman ya. Tuh. Iya. Satu centong. Satu centong ya? Iya. Terus oh, pakai sambal ya, Kang ya tadi ya? Iya. Ini level 3. Oh, level 3, ya. Tadi yang paling pedes level 5 ya, Kang? Level 5. Jatuh sampai rata. Lalu kecap. Lalu Royco. Oh, berarti penyedap rasanya terakhir ya, Kang? Iya, terakhir. Kalau udah, sampai rata. Itu jualan ini berapa tahun, Kang? Pertama sih di Lebak Siu, awal-awal di sana 3 bulan. Terus di sana ternyata prospeknya kurang. Oh, pembelinya gitu ya? Iya, akhirnya ada tawaran di sini, terus langsung ke sini pindah. Di sini berapa tahun di sini? Tuh, di sini mau hampir 2 tahun. Iya, hampir 2 tahun. Kalau prospeknya di sini gimana, Kang? Di sini agak kemajuan sih daripada waktu pertama. Ya namanya juga masih merintis sih ya. Awal-awal merintis ya, Kang? Iya. Lah untuk harga seblak nih berapa, Kang? Kalau yang original 9. Kalau yang double telur 12. Terus kalau yang tambah topping sosis sama topping bakso 12. Berarti ini toppingnya apa saja, Kang? Kalau topping yang original paling makaroni, kerupuk, sayur, telur, terus bumbu sama sambal. Kalau yang sosis ya paling tambahan cuma sosis itu. Bakso. Kalau mix bakso sama sosis. Kalau yang kombinasi berarti telurnya double cuma ditambah topping sosis sama bakso. Harganya 15 kalau yang kombinasi.
Berarti harga paling murah itu berapa? Paling yang original 9.000. Yang paling mahal? Yang kombinasi 15.000. 15.000 ya. Lah iya. Untuk satu hari ini bisa habis, paling ramai bisa habis berapa porsi, Kang? Kalau kemarin pas lebaran nyampe 50 porsi ya. 50 porsi. Kang, motivasi buat orang-orang yang ada di luar sana yang pengen usaha jualan seperti Akang itu motivasinya gimana, Kang? Ya, misal kalau ada nukunan, ada planning, langsung terjun aja, nggak usah terlalu panjang lebar. Kadang kalau terlalu dipikir panjang lebar, akhirnya nggak jadi. Jadi harus ada keniatan tinggi ya, Kang? Iya, harus ada keniatan harus tinggi. Harus ada eksekusi ya? Kalau udah, itu apa ya, udah jualan ya harus konsekuen. Jangan kadang jualan, kadang nggak jualan, kayak gitulah harus konsisten. Pasti satu hari jualan, kadang nggak libur gitu ya? Ya, kalau bisa 2 mingguan lah minimal. Nggak, jangan libur dulu. Jangan libur ya, itu ya. Buat pengenalan sih. Terus juga harus punya kesabaran yang tinggi. Karena orang jualan itu kan cobanya luar biasa. Kadang namanya orang jualan itu ada ramai, ada sepi ya, Kang ya? Iya. Cuaca pengaruh ya, kalau hujan kan kadang ya gimana lah. Lah kalau awal-awal jualan ini pertama laku berapa, Kang? Pas pahit-pahitnya cuma dari pagi kan. Awal buka tuh dari pagi sampai tutup malam. Buka jam 9, tutup jam 9 malam ya. 12 jam ya, Kang? Iya. Cuma ngelayanin 4 porsi. 4 porsi pernah, Kang? Itu pertama. Ya. Pertama yang 4 porsi ya, Kang? Berarti nggak balik modal ya, Kang, pertama ya, Kang? Belum, iya. Emang kayak gitu orang jual. Itu waktu pertama merintis berarti ya, Kang? Iya. Lah sekarang udah berapa porsi, Kang? Paling tinggi, Kang? Sekarang, kalau hari-hari ini biasa paling 30-an. Tuhan ya, sampai ya. Paling minim-minimnya iya. 20. Itu buat kerupuknya sama bumbu-bumbu lainnya sih. Berarti komplit bisa jualin 200.000, Kang? Iya, perharinya. Perharinya. Telur juga lumayan kan sekarang harganya. Oh bener ya, Kang ya. Berarti ini untungnya tipis banget ya, Kang? Ya gitu ya. Intinya target 20 porsi atas ya. Minimal ya. Kalau sehari cuma dapat 15 atau 17 ya pas-pasan gitu dapatnya. Tapi kalau udah 20 ke atas udah mending gitu. Berarti ada sisanya ya gitu yang ya? Ya ada lebihnya lah. Udah kelihatan untungnya. Kalau misalnya, Kang, itu rata-rata per hari ngantongin untung berapa, Kang? Kalau boleh tahu, Kang? Kalau itu per harinya paling ya 50 ada lah. 50.000? Iya, nyampe kalau apa ya? Untung bersihnya, Kang, itu, Kang, 50.000, Kang? Iya, kalau udah nyampe target 30 porsi gitu ya. Betul, 50.000 untungnya, Kang. Iya. Betul, tipis sekali ya, Kang? Iya, gitu. Banyak kan yang mahal itu sih cabenya. Cabenya ya, sama telurnya, Kang. Iya. Terus minyak juga. Ngaruh.